Halo Moliners, balik lagi bersama saya Hendrik. Nah, mudik lebaran tinggal menghitungnya lagi. Teman-teman udah persiapin buat mudik lebaran belum? Nah, hari ini saya akan membagikan tips buat mudik lebaran jangan menggunakan kendaraan bermotor. Yuk. Oke, untuk tips mudik kedua, karena untuk mudik ke kampung halaman sangat jauh dan waktu yang lama, jadi persiapkan fisik dan mental teman-teman. Jangan sampai teman-teman jalan malah ngedrop atau sakit. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan tips yang ketiga. Usahakan untuk selalu memakai helm berfull face untuk tingkat kenyamanan. Dan jangan lupa jaket, masker, buff atau balaklava, dan pastinya sarung tangan. Sarung tangan saya sarankan menggunakan yang full atau menutup jari. Jangan lupa menggunakan celana panjang dan juga sepatu kets. Dan jangan lupa untuk membawa slot-slot perlengkapan kendaraan Anda, SIM dan STNK. Oke, tips keempat, terlebih dahulu cek kondisi kendaraan motor Anda. Oke, untuk tips kelima mudik lebaran, jangan lupa untuk luangkan waktu sejenak buat beristirahat. Saya sarankan untuk setiap 2 jam sekali selama perjalanan, Anda beristirahat di rest area yang telah disediakan, agar saat kembali berkendara, tubuh tetap fit dan selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, itu tadi tips mudik lebaran dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mudik lebaran tahun ini. Saya beserta tim dan kru Moladin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin dan mohon maaf lahir dan batin. See you.